Halo teman-teman Ketemu lagi di Chroma Crochet Hari ini saya akan membuat tas cantik Yang sangat imut seperti ini Saya menggunakan benang polyester D30 Dan hakpennya Nomor 3,5 mm ya. Untuk ukurannya Ini panjangnya 18 cm Dan tingginya 13 cm Sini saya menggunakan aksesoris bunga pup dan di sini memakai kancing magnet ya dan untuk membuat tas ini dari satu gulung masih lebih banyak ya masih lebih kurang lebih segini mungkin ini nyampe sampai, sampai 80 gram ya hasilnya cantik dan bagaimana cara membuatnya silahkan disimak videonya ya dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share dan juga subscribe bagi yang belum subscribe Silahkan lihat videonya ya. Pertama kita buat slip knot. Kemudian 20 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 kita buat 20 ya. Kemudian kita skip dua lubang, satu dua ya. Skip dua lubang, satu dua, kita buat di lubang yang ketiga, kita buat tiga double crochet sini. Satu, dua, tiga. Kemudian kita beri penanda dulu ya. Di sini double crochet yang terakhir kita beri penanda. Double crochet pertama juga kita beri penanda. Ya. Kemudian selanjutnya kita buat 16 double crochet. kita buat 16 sisakan satu ujung ya berarti sebelum ujung sampai sini ini sudah 16 double crochet kemudian di ujung sini di lubang terakhir kita isi 6 double crochet 1 2 tiga, empat, lima, enam. Kemudian di awal enam dan di akhir enam kita beri penanda. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Di sini. Selanjutnya kita buat 16 double crochet masing-masing lubang satu ya. Nah, kita kerjakan 16 double crochet. Ini sudah 16 double crochet dan di ujung sini kita akan buat 3. Di sini kan udah 3 ya. Selanjutnya kita buat 3 double crochet lagi di sini supaya jadi 6. 1 yang ini kita beri penanda dua tiga setelah tiga kita slip stitch di penanda yang awal sini ya kemudian selanjutnya dua rantai kemudian kita akan buat double crochet dua double crochet di tiga lubang awal satu dua tiga ya dua double crochet increase tiga kali satu dua nah seperti ini ya kita beri penanda di lubang yang ini juga dua satu dua di lubang penanda ini juga sama dua double crochet kemudian kita beri penanda di ujung sini dan untuk selanjutnya masing-masing lubang satu double crochet dan kita buat 16 Kita buat 16 double crochet ya, kita buat double crochet sampai sebelum penanda sampai sini. Selanjutnya, di 6 lubang, 1 dari penanda sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, masing-masing lubang kita isi 2 double crochet. Kita buka penandanya. satu dua di lubang selanjutnya juga dua satu sama garis ini isi dua sampai penanda sini ini udah sampai ujung ya di awal pada hari ini kita beri penanda kemudian kita selanjutnya kita buat 6 double crochet kerjakan sampai sebelum penanda sampai sini ya 16 double crochet ini udah sampai sebelum penanda ya untuk selanjutnya di sini masing ada tiga ya satu dua tiga kita masih isi dengan dua double crochet di masing-masing lubang satu dua beri penanda dulu satu dua lubang terakhir satu dua kemudian kita slip stitch ya ini alasnya sudah selesai seperti ini kemudian dua rantai 1 dua kita akan buat double crochet front frost front frost double crochet ya pertama kita buat di sini perhatikan di sini ya Ini. Kalau ini kan yang dua rantai. Kita buat di sini. Front post double crochet. Kita buat satu. Seperti ini. Selanjutnya kita buat empat double crochet. satu dua tiga empat Oke, selanjutnya di lubang yang ini kita buat dua kali front post double crochet Di sini ya, dua kali front postnya seperti ini, satu di lubang yang sama, dua ini dura dua front post double crochet di lubang yang sama ya. Kemudian kita buat 16 double crochet, ini lubang yang ini ya, kita buat selanjutnya berarti di sini. 16 1 2 3 kita buat 16 double crochet sampai sebelum penanda sampai sini Ini sudah 16 di lubang selanjutnya di lubang penanda sini ya kita buat 2 double crochet front post di sini 2 kali 1 dua seperti ini ya kemudian kita buat empat double crochet satu dua tiga empat Kemudian di lubang ini sini ya, kita buat dua double crochet front post di sini. Perhatikan, ini kan lubang yang ini, yang ini sebelah sini berarti ya, ini dua double crochet front post, satu, dua. Selanjutnya empat double crochet. Satu, dua, tiga, empat. Selanjutnya, di lubang ini kita isi dengan dua double crochet front post. Ini kan garis yang ini, berarti yang ini, sebelah sini ya. Kita buat 2 double crochet front first, 1, 2. Selanjutnya kita buat 16 double crochet, 1 dua tiga kita kerjakan sampai sebelum penanda sampai sini ini sudah 16 double crochet kemudian di penanda sini kita buat dua double crochet front post satu 2 Kemudian di sini kita buat 4 double crochet. 1 2 3 4 Di ujung sini ya kita buat satu double crochet front post kemudian slip stitch sini ya selanjutnya seterusnya seperti ini terus ya dua rantai Kemudian di sini kita buat satu double crochet front post, sama caranya. Di sini empat double crochet, satu, dua, tiga, empat selanjutnya di sini dua double crochet front post ini mas satu satu ya di sini satu di sini satu satu kemudian di sini satu hmm, jadi seperti ini ya selanjutnya enam double enam belas double crochet kita buat enam belas ya ini sudah 16 double crochet kemudian di lubang sini di sini ya kita buat dua double crochet front post satu satu di sini satu di sini satu 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 selanjutnya 4 double crochet satu dua tiga 4 kemudian di sini kita buat dua double crochet front post lagi satu kemudian 4 double crochet 1 Dua, tiga, empat, kemudian dua double crochet, double crochet front post ya, satu, dua, selanjutnya 16 double crochet. kita buat 16 Sini udah 16 Kemudian sini kita buat 2 Double crochet front post Satu Dua Kemudian 4 double crochet Satu Dua Tiga Empat, selanjutnya double crochet front post satu, kemudian slip stitch di sini. Untuk pola selanjutnya, kita mengikuti pola yang sebelumnya, ya, sama satu double crochet front post, empat double crochet, dua double crochet front post. 16000000 dan seterusnya, kerjakan pola se, pola sesuai dengan yang sudah kita kerjakan tadi ya, sampai mendapatkan tinggi yang kita inginkan. Ini saya sudah selesai mendapatkan 12 baris ya, ini sudah slip stitch di akhirnya, kemudian satu rantai, kemudian kita putus benang. Setelah putus benang, ininya rapikan dulu sisa benangnya. Ini udah saya rapikan. Kemudian kita beri penanda. Di sini kita beri penanda di sini satu. Di sini juga satu. Di sini ada sepuluh ya. Satu dua tiga empat lima enam tujuh 8, 9, 10 yang satunya juga sama kita beri penanda di sini ya eh, maaf salah di sini ya penanda di sini satu satunya di sini kemudian kita akan buat talinya kita buka penandanya dulu sebentar satu rantai. Kemudian di sini kita buat 10 single crochet. 1 2 Kita buat 10 ya. Sampai penanda sini ya, kita buat single crochet-nya. Ini sudah sampai 10 single crochet ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kemudian kita slip stitch di sini. Ini ya, di awal tadi kita buat single crochet. Kita slip stitch di sini. Setelah slip stitch satu rantai, kita buat 10 single crochet lagi. Udah 10 single crochet, kemudian kita slip stitch lagi, dan seterusnya seperti ini terus ya. Ketemu di ujung, slip stitch, satu rantai, kemudian 10 single crochet. Kita seperti itu terus. kerjakan sepanjang terus keliling putar sampai nanti apa tingginya setengah ya nanti di sini buat yang ini juga sama yang ini nanti cara buatnya sama seperti ini ya sama persis nanti kita ketemunya di tengah seperti ini jadi di sini tali ke sini tali nanti digabung di atas seperti itu yuk kita kerjakan dulu ini sudah selesai ya. Kanan kirinya saya sudah buat. Kemudian di sini banyaknya baris ada 21 baris. Dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Ada 21. Yang ini 21, yang ini 21. Kemudian kita putus benang. Dilebihkan sedikit ya, buat penggabungan ke sini. Dilebihkan, kita gunting, kemudian kita gabungkan dengan jarum tapestri. Kemudian cara menggambungkannya, seperti ini, ditekuk seperti ini, kemudian digabung. Tapi ini belum ditarik ya, belum dimasukkan, belum dikunci. Yang belakangnya juga, ya, kita jahit sampai selesai. Ini, saya sudah selesai menggabungkannya. Kemudian, saya akan memasang kancing magnet. Kancing magnetnya yang jahit, ya, seperti ini. Nanti dijahit, ya, seperti ini, dijahit di dalam sama. Akan memberikan apa aksesoris di depannya? Ini aksesorisnya terserah ya, boleh label, boleh bunga atau boleh mutiarnya saja untuk mempercantik seperti ini. Nanti uh, ini ya, cara membuat bunga pupnya. Link videonya saya sudah taruh di deskripsi, di kolom deskripsi silahkan dicek kolom deskripsinya ya. Yuk kita kerjakan dulu. Ini sama pasang kancing magnet. Ini saya sudah selesai memasang bunga pup dan juga kancing magnetnya, ya. Dijahit, hasilnya cantik, imut, ya. Ini bisa dijadikan dompet, ya, seperti ini. Mungkin cukup sekian video hari ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Bye.